Uchiha. Lagi nonton drama Korea? Kenapa? Apa serunya sih nonton gituan? Serulah, kan kuenya ganteng sama cantik, makanya jadi lagi popers. Iya, makanya. Tuh, lihat. Ganteng kan? Cuman model tampang doang. Ganteng. Ganteng lah biar jadi anak gaul. Emang enggak mau jadi anak gaul. Biasa aja. Itu lagu apaan sih, kampungan banget? Apa toh? Lagu apik ngene kok. Bagusan juga lagu Korea. Sekarang kan zamannya lagu Korea. Emang tahu artinya? Ya enggak lah. Tren apa sih? Kalian itu generasi penerus bangsa, tapi malah dengerin apa? Budaya lain. Harusnya kalian cinta dengan budaya-budaya Indonesia dong. Ini dari tadi pada ngeributin apaan sih? Oh ini loh mas, yang satu malah ngeributin Korea, yang satunya malah Jawa, kan saling bertolak belakang. Oh gitu ya? Iya. Gak usah lah, gak usah saling ngeributin gitu. Kita menghargai satu sama lain aja. Ya emang Jawa, Korea itu beda, tapi kita harus saling menghargai. Iya sih, budaya Korea itu bagus, tapi Indonesia gak kalah bagusnya juga loh. Justru kita sebagai generasi penerus harus mencintai budaya Indonesia sendiri, bukan justru malah membanggakan budaya bumi asing dan meninggalkan budaya kita sendiri. Iya, saya setuju dengan masnya. Seharusnya kalian ini, kita itu tuh harus bisa mencintai budaya kita sendiri. Budaya kita tuh gak kalah keren dari budaya lain. Justru malah Indonesia punya genre musik sendiri, yaitu dangdut misalkan, atau sinden atau apa gitu. Emang di Korea ada dangdut, sinden atau semacamnya? Enggak kan? Enggak ada sih, kan emang dangdut gak keren. Tapi kan kita sebagai apa namanya, orang Indonesia harus mencintai dan melestarikannya. Itu adalah budaya yang diwariskan oleh leluhur kita, dan kita patut menjaga dan melestarikannya, bukan cuma meninggalkan dan mencomokkan. Iya sih, benar. Ya udah deh, jadi sepertinya aku tidak jadi suka Korea, aku suka Indonesia. Sukanya dalam hati dong, jangan gak ikhlas gitu, kayak atau gak ikhlas. Iya, dalam hati. Ulu-ulu. Oh my God.